Hey teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Reaksi Cho. Bersama saya Joshua Hovian. Jadi pada vlog kali ini seperti biasa kita akan membuat sebuah video reaksi teman-teman. Dan beberapa hari yang lalu saya dikirimin oleh istri saya sebuah video dari anak temannya yang masih TK teman-teman. Dan di dalam video tersebut dia terlihat lagi nge-vlog seperti seorang vlogger profesional teman-teman. Katanya bakalan kocak banget. Jadi kita akan ngeliat videonya dan kita akan bikin reaksi dari video tersebut teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya bagi kalian untuk klik like dan klik tombol share pada video ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Karena subscribe kalian sangat-sangat penting untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan membagikan informasi yang pastinya menarik bagi kalian. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya berikut ini. Let's check this out! Oke deh teman-teman sekalian, jadi ini dia videonya. Hai teman-teman. Hai. Dibalik-balik kameranya. Oh. Temennya mami nih. Oh. Kertas lipas gitu. Oh, dia dapat hadiah spidol dari temennya. Dia luas banget ya, jadi luas banget kalau ngomong di depan kamera. Lucu banget. Kameranya kemana? Kemarin ya? Oh. Ada mamanya padahal di belakangnya, tapi dia nggak malu. Tetap lanjut vlognya. Biasanya kan anak kecil kalau nge-vlog malu ya kalau diliatin ya. Oh ya. Lucu banget. Aduh, lucu banget. Ini kalau ngomong udah kayak orang dewasa banget ya, padahal masih anak TK, anak TK. Oh, seneng banget dia dapat spidol. Oh, unboxing nih ceritanya. Oh, dapat buku gambar juga teman-teman. Etes banget sih. Oh iya 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 iya. Dia manggil adeknya, senyum senyum. Lucunya anak satu ini. Oh. Diganggu sama adeknya vlognya. Aku setelah ngelihat videonya dia jadi minder ya.
kok aku jadi minder ya? Gila, anak kecil masih TK sudah lancar banget ngomong di depan kamera. Aku aja kadang ngomong di depan kamera ini masih belibet, teman-teman, masih sering lupa. Dan dia kelihatan kayak natural banget gitu, natural banget. Dia ngomong itu kayak mengalir aja gitu, mengalir. Padahal anak ini juga cuma ngerekam aja, gak punya YouTube channel, gak punya apa, kayak gitu. Tapi dia ingat untuk mengatakan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya. Kocak sumpah. Mungkin nanti kalau lain kesempatan saya ajak anak ini ketemu, mungkin kita akan kolaborasi ya teman-teman. Saya penasaran dengan anak yang satu ini. Jadi namanya itu If, teman-teman. Jadi istri saya punya teman di tempat kerjanya. Nah, temannya itu punya anak ya ini, si If ini, dia suka nge-vlog, teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan, kita mungkin akan bikin kolaborasi, kita akan ajak anaknya. Karena lucu banget, ya ampun, so sweet banget anaknya, gak tahu ini siapa yang ngajarin kayak gitu ya. Jadi, biasanya kan anak-anak kan pemalu ya teman-teman. Kalau misalnya kelihatan orang tua misalnya lagi nge-vlog gitu, mungkin dia akan lebih tertutup ya teman-teman. Terus dia sembunyi-sembunyi atau gimana gitu. Kalau ini enggak teman-teman, los aja, enggak ada remnya kayak gitu. Jadi ada mamanya di belakang pun dia enggak ngerasa terganggu atau gimana. Kayak lucu banget, ya ampun. Dan dia ngomongnya itu bisa lancar banget, ya ampun, lancar banget, luar biasa nih anak. Lucu, gokil. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu video reaksi kita hari ini. Semoga ini bisa menghibur kalian semua ya. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video reaksi kita berikutnya. Stay healthy and God bless. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya.